Ya, lebih keras banget tau kalau di Indonesia bisa nih kalau aku salah sedikit tapi tetap mereka kayak boleh masuk TV gitu loh, masih oke lah gitu. Ya, di penjara, narkoba, selingkuh tapi masuk TV viral. Kalau Jepang nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Pasti di cut. Karena stasiun TV-nya apa karena netizennya? Karena netizennya heboh banget. Jadi kemarin langsung unfollow gitu mungkin. Iya, kayak satu artis yang lumayan terkenal, yang cowok. Terus dia nikah, dia punya anak, tapi dia selingkuh. Nah, itu ketahuan. Dia sampai sekarang belum muncul di TV. Dan kemarin mau masuk TV, tapi gara-gara netizennya gak mau, akhirnya gak berani. Jadi kemarin syuting, tapi gak jadi.